البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Al-Syeikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Ashabahullah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan yang perlu dikondisikan dan pastikan antum bisa menjawab karena kita lewati semuanya. Pembahasan terakhir adalah seputar telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, haud. Kemudian pertanyaan pertama, apakah setiap nabi itu punya telaga atau telaga itu khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Setiap nabi punya telaga hanya saja? Dan na'am, ahsan. Pertama, likulli nabiyyin haudun, setiap nabi punya telaga. Wa haudi aktsar waridan wa akbar. Atas makna itu artinya setiap nabi itu punya telaga dan telagaku lebih banyak pengunjungnya dan lebih besar. Paham? Satu. Yang kedua, termasuk ciri-ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama apa di antaranya? Satu. Banyak, menyebut satu aja, enggak harus semuanya. Kemarin kita lewati apa? Sudah lebih besar sudah ini. Yang belum sebutkan, kemarin sebutkan banyak sekali kemarin kan. Memiliki dua pancuran. Pancuran yang pertama satunya terbuat dari perak, satu terbuat dari emas. Yang berikutnya, apa? Kenapa? Yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Naam. Berikutnya. Nah, memiliki cangkir atau bejana yang apa? Lebih banyak atau bahkan sejumlah bintang di langit. Yang berikutnya, sudah dua pancuran. Banyak sekali kemarin, kebetulan banyak sekali kan. Bagaimana airnya, bagaimana rasanya, banyak sekali kan. Santai aja, sampai jawab aja. Air telaga Rasulullah SAW, telaga Rasulullah SAW yang disebutkan tadi lebih besar, lebih banyak pengunjungnya. Satu. Kedua, memiliki dua pancuran. Ketiga, nah, yang minum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Yang ke berikutnya tadi, jumlah tangkir-tangkirnya berjalannya sejumlah bintang di langit atau lebih. Yang berikutnya, naam, airnya lebih putih daripada susu. Berikutnya, Sufyan. Eh? Gelasnya apa? Terbuat dari emas. Kemarin enggak masuk gelasnya. Kalau pancurannya ya, kalau gelasnya Allah alam. Yang disebutkan aja. Apa? Lebih manis daripada susu. Nah, lebih manis daripada madu. Berikutnya, nah, baunya lebih wangi daripada bau misik atau baunya bau yang wangi, wangi sewangi wangi misik. Ada lagi enggak? Ya belum disebutkan tapi masuk juga. Antum, luas dan lebarnya berapa lamanya? Kalau orang berjalan,
mengelilingi atau berjalan ke telaga tersebut, luas dan panjangnya itu jaraknya berapa lama kemarin waktu pertemuan yang dulu-dulu, berapa lama perjalanan? Hah? 2 bulan? Sebulan saja, sebulan perjalanan, paham ya? Panjang dan lebarnya sama, panjang dan lebarnya sama. Nah barakallahu fiik. Nah kalau seandainya orang jalan, nah barakallahu fiik pada telaga tersebut, itu diprediksikan sebulan perjalanan. Masya Allah, telaga Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya barakallahu fiik, kita akan memasuki pembahasan berikutnya, disimak baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, matannya itu disimak. Was-siratu haqqun, dan jembatan itu benar adanya. Jembatan di sini jangan sampai antum membayangkan seperti jembatan di dunia. Jembatan di dunia memang antum bisa lewatin, sekecil apapun antum bisa lewatin kalau yang namanya jembatan. Dalam posisi terbuat dari bambu, terbuat dari cor-coran, bisa lewatin. Tapi jembatan nanti di akhirat ini, kalau orang tidak punya amalan soleh, enggak bisa lewatin. Waliyadzubillah. Apabila orang munafik. Kalau orang munafik jelas dia baru jalan aja padam lampunya, jatuh ke bawah. Di bawah ada apa di bawah? Antum mas, di bawah ada apa? Ada kalalib, neraka jahannam. Ada kalalib yang disebutkan para ulama itu apa? Seperti duri sa'dan, ujungnya bengkok kayak kail, menyambar-nyambar. Waliyadzubillah. Paham ya? Naam. Terus bagaimana ciri-ciri sirat ini? Dan kita lewati juga. Hafiz. Bagaimana ciri-ciri sirat ini? Besarnya seberapa? Seberapa besarnya? Dan kita lewati kemarin waktu tidak salah itu. Ukurannya jembatannya seberapa? Sama jembatan-jembatan yang ada ini lebih luas mana? Ingat gak? Ewa, antum, Izan. Lebih lembut daripada rambut. Lebih kecil daripada rambut. Terus tajam gak? Apa? Lebih tajam daripada pedang. Ahaddu minas saif addaku minas syar. Dihafalkan ini. Ahaddu minas saif addaku minas syar. Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada apa? 6 rambut. Ngeri sekali. Kok bisa nyebrang bagaimana? Amalan soleh. Ada yang nyebrang seperti kilatan petir. Antum tahu kilatan petir? Secepat itu, masya Allah, nyebrang langsung itu. Ada nyebrang seperti naik kuda balap, subhanallah. Ada nyebrang seperti orang lari. Ada nyebrang dengan cara berjalan. Ada yang merangkak merayap, selamat juga. Ada yang baru jalan, padam cahayanya, jatuh ke bawah, sambar ke kalalib. Paham ya? Nah, barakallahu fi orang-orang munafik, waliyadzubillah. Nah, doanya para nabi waktu itu, ketika melihat keadaan umatnya seperti itu, apa doanya yang diucapkan para nabi waktu itu, Hasan? Naam, Allahumma sallim, sallim ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, ngeri. Nah, nasallaha assalamat al-afiyah, ngeri barakallahu fi. Kita lihat sini. Ya juzuhu al-abrar, wa yazilu anhu al-fujjar. Yang bisa menyeberanginya orang-orang yang baik, dan yang tergelincir darinya orang-orang jahat. Yazil tergelincir, terpleset, ya juzuhu nyeberang. Yang punya kitab disimak itu ya. Jadi sirat ini, jembatan ini dikondisikan benar adanya. Ukurannya berapa? Ahaddu minas saif. Kemudian ada kumsyar. Lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut. Dikondisikan ini. Yang bisa menyeberangi orang-orang baik, sedangkan orang jahat terpleset. Mafhum? Waliyadzubillah. Lihat ini. Yajuzul abrar wa yazilu anhu al-fujjar. Mafhum? Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah. Dilihat itu syarahnya. Kadzalika min a'mal yaumil qiyamah wa ahwaliha. Seperti itu pula tentang apa? Amalan-amalan hari kiamat dan juga ngerinya hari kiamat. Ahwal itu pengerian, ngeri-ngerinya hari kiamat.
As-siratu wal mururu alaihi, jembatan dan menyeberangi jembatan tersebut. Ngeri. Yang tidak selamat orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Begitu mau nah barakallahu fiik, nam menyeberang tersambar. Faham ya? Kira-kira orang kufar bagaimana? Nyebrang enggak pendapat yang sahih wallah alam? Orang kufar itu enggak perlu nyebrang, langsung masuk neraka jahanam. Orang munafik iya. Kalau orang kufar nyebrang mau ngapain? Ini kan nyebrang mau ke surga, iya enggak? Kalau orang-orang munafik memang dulunya di dunianya menampakkan seperti kaum muslimin. Sehingga disitulah dia mau nyebrang dia. Tapi ketika nyebrang padam itu cahayanya. Jatuh ke bawah dia. Sambar apa tadi? Kalalib. Paham ya? Kalalib jamak dari kalub. Paham ya? Nah, jangan diartikan anjing-anjing ya, itu keliru nih ya. Nah, barakallahu fiik. Naam. Orang kufar bagaimana, nyebrang atau tidak? Pendapat yang sahih wallahu alam. Orang kufar tidak nyebrang. Kenapa? Karena jembatan itu yang mau nyebrang orang-orang yang tidak mau masuk surga. Orang munafik kan pengen. Tapi kan mereka apa? Menyembunyikan keislaman di dunianya, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Sehingga nampaknya seperti kaum muslimin, ternyata ketika diuji, ujian seperti itu nampak ya mereka. Malah tersambar oleh kalalib tadi itu. Orang kufar bagaimana? Langsung masuk ke neraka. Kalau antum lihat mau lihat tafsirannya dalam surat Az-Zumar. Itu kan ada dua itu. Wa futihat sama futihat. Kalau surga wa futihat. Kalau neraka futihat. Jadi mereka tiba-tiba langsung dibukakan langsung. Jadi dalam kondisi orang-orang kufar dikirim langsung terbuka pintu neraka, perlu dibukakan lagi. Kalau surga wa futihat, dibuka dulu. Jadi orang nyebrang enggak langsung masuk surga, dibuka dulu. Siapa yang buka? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dipasrahkan kepada beliau kuncinya. Dipasrahkan kepada beliau kuncinya. Paham ya? Diizinkan untuk apa? Memegang kunci dan membuka nam surga tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya pahami ya, orang kufar enggak nyebrang. Orang kufar langsung masuk ke neraka. Orang munafik nyebrang itu pun enggak sampai tujuan. Tersambar oleh apa tadi? Kalalib tadi itu. Nah, kita lihat di sini. Was-sirat wal qintarah wal jisr. Sirat itu adalah nam jembatan, artinya gitu aja. Paham ya? Nah, wal qintarah wal jisr al madrub, yaitu jembatan ya barakallahu fiik yang ditancapkan ala matri jahannam, di atas neraka jahannam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Ngartikannya gitu. Jadi sirat itu jembatan yang ditancapkan nah barakallahu fiik atau dibentangkan di atas neraka jahannam. Tancapkan, dibentangkan. Ya'muru 'alaihin nas kulluhum. Semua manusia menyeberang semuanya. Nah, ini para ulama silang pendapat mengenai apakah orang kufar nyebrang atau tidak. Ya, karena orang kufar itu kan mau seandainya mau nyebrang pun enggak akan, tetap enggak akan selamat kan, tetap masuk ke neraka jahanam kan. Nah, wallah alam. Kalau orang munafikun masih nyebrang, itu pun jatuh nanti. Orang muslimun tetap dia karena orang muslim melalui ujian tadi itu. Nah, dan lihat sini. Tapi nanti ada yang dalil yang lebih umum, paham ya? Dalam artian orang kufar pun nyebrang juga tapi enggak akan sampai. Jadi begitu mau nyebrang jatuh langsung, kesambar oleh kalalib tadi itu. Paham ya? Itu lebih umum nanti dalilnya. Kalau orang munafik sempat dia, sempat nyebrang dia. Tapi enggak sampai juga. Paham ya? Padam cahayanya jatuh. Jadi pahami? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wala yahmiluhum 'alaihi illa 'amaluhum. Lihat ini. Dan tidak ada yang bisa membawa mereka kecuali amalan-amalan mereka. Lihat ini. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tidak ada yang bisa membawa mereka kecuali amalan-amalan mereka. Maksudnya menyelamatkan amalan mereka. Harta enggak bisa. Harta, kekayaan dunia enggak bisa menyelamatkan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan semua kekayaannya dikumpulkan enggak bisa menolong Abu Lahab. Paham ya? Jadi semuanya kalau sudah seperti itu keadaannya enggak bisa menolong, harta, kekayaan, la harta, wala tahta, wala wanita, itu semuanya tidak bisa. Harta, tahta, kedudukan, jabatan enggak bisa. Wanita yang dia cintai, wanita yang dia sayangi, istrinya enggak bisa menyelamatkan. Coba lihat Abu Lahab. Istrinya pun ikut masuk kan akhirnya karena mengajak mencaci maki Rasulullah SAW, memusuhi. Bisa dipahami ya? Istrinya pembawa apa? Kayu bakarnya. Wal iyadu billah. Naam.
Sudah pernah anak kenalkan sama istrinya Abu Lahab? Hafiz, sudah pernah kenalan belum sama istrinya Abu Lahab? Sudah pernah kenalan belum Hafiz? Kalau tidak salah waktu beberapa waktu yang lalu sudah kami kenalkan nama istrinya sama istrinya Abu Lahab. Nah barakallahu fiik. Ya, sudah pernah kenalan, enggak usah utak-utak langsung dihafal aja. Nah barakallahu fiik. Siapa namanya dan siapa kunyahnya? Ummu Jamil, kunyahnya namanya Urwah. Nulisnya keliru kalau Urwah. Antum sudah pernah tak kenal kan ini? Antum ingat gak mas? Kunyahnya Ummu Jamil, namanya? Lupa Labas Hizam. Ayo Nam, tidak kenal kan beberapa waktu yang lalu sama istrinya Abu Lahab. Kalau Abu Lahabnya jelas sudah kita lewat juga kan. Nazril Arwa bintu Harb, dihafalkan Arwa bintu Harb. Kalau Abu Lahabnya siapa namanya Abu Lahabnya? Pernah kenalan belum sama Abu Lahab? Belum? Sudah pernah, lupa men. Abu Lahab dulu pernah tak kenalkan dulu waktu membahas kitab Al-Fusul ke surat Rasul, ya kan? Abu Lahab juga pernah tak kenalkan, sama Abu Jahal juga pernah tak kenalkan, ya kan? Dikenalkan melalui sirah maksudnya, melalui sejarah, bukan ketemu langsung. Bisa dipahami ya? Itu maknanya perkenalan melalui sirah nabawiyah. Ayo, siapa namanya? Abu Lahab. Lupa Labas. Esan, jangan tertukar, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Abdul Uzza yang mana? Yang Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Kalau Abu Jahal? Ahmad bin Hisham. Dulunya Abu Jahal ini kunyahnya siapa? Abul Hakam. Nama Ahsan itu barakallahu fiik. Dikondisikan ya. Ya udah pernah kenalan, jangan dilupakan lagi. Paham ya? Sudah dikenalkan, jangan ingat. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Istrinya Ummu Jamil namanya Arwa bintu Harb. Saudarinya siapa? Abu Sufyan bin Harb. Mufhum? Nah, barakallahu fi, seperti itu. Karena Abu Sufyan namanya Sakhr kan? Sakhr bin Harb. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Jadi syahidnya bagaimana syahidnya tadi? Nanti bisa jadi orang kufar pun melewati tapi enggak bisa sampai tujuan. Baru awal sudah jatuh, tersambar ke alam ini. Kalau orang munafik sempat nyebrang dia, tapi nanti padam cahayanya akhirnya ujung-ujungnya jatuh juga ke bawah. Di bawah ada apa di bawah jembatan itu? Ada apa di situ? Kalalib sama apa? Neraka jahanam. Dan lihat. Faminhum, disimak ini. Faminhum, maka di antara mereka man yamurru kal barqi al khatif. Masya Allah. Di antara mereka ada yang melewati menyeberang jembatan tersebut. Seperti apa? Seperti kilatan petirnya menyambar. Masya Allah, cepat sekali. Subhanallah. Nah, inilah yang terbaik ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan bisa menyeberangi sirat tersebut jembatan tadi. Karena kalau mau masuk surga lewat situ kan itu. Naam. Wa minhum man yamurrukar rih bi sur'atiha hasba quwwati amalihi dari ini. Di antara mereka seperti ada orang nyebrang seperti angin, rih angin. Kecepatannya tergantung kekuatan amal mereka. Semakin kuat amalannya semakin cepat anginnya. Paham ya? Angin itu kan tahu kan, tahu angin enggak, Tun? Angin ya, yang kadang nabarakalofi kalau pas tebal napa sekali. Nah ini kekuatannya, kecepatan anginnya ini tergantung kekuatan amalannya. Semakin kuat amalannya semakin cepat. Paham? Kalau pertama kan seperti kilatan petir yang menyambar. Jadi kalau kelihatan petir kan sebelum ada petir ada kilatan itu, ya kan? Cepat sekali itu kan? Nah seperti itu. Nah nabarakalofi. Yang kedua seperti angin. Masya Allah. Kecepatannya bisur'atiha, kecepatannya hasba quwwati amalin, tergantung dengan kekuatan amalan mereka. Yang ketiga dikondisikan ini kepada tanya ini ya. Wa minhum, di antara mereka menyamur kal faris al jawad. Lihat ini. Nah, di antara mereka ada nyebrang seperti apa? Seperti kuda balap. Seperti kuda balap. Masya Allah. Bukan sembarang kuda, kuda biasa mending.
Ya, maslis dalam artian kuda biasa ini bisa dikatakan pelan. Ini kudanya cepat ini, kuda balap. Paham ya? Kuda pilihan. Naam. Wa minhum man yamuru karikabil ibil. Di antara mereka ada yang menyeberangi seperti orang naik onta. Tahu onta? Onta kan jalannya pelan-pelan ya, santai ya, slow. Tapi sampai gitu loh. Masya Allah. Kalau yang sebelumnya seperti apa? Kuda, kuda balap. Kencangnya. Wa minhum man ya'du adwan ala qadamai. Di antara mereka ada yang berjalan, nah barakallahu fik, pelan-pelan santai di atas kedua telapak kakinya. Paham ya? Nah, nah barakallahu fik, makna ya'du adwan ala qadamai ini maksudnya, nah barakallahu fik, itu merangkak. Jadi merangkak lebih apa istilahnya itu? Nah barakallahu fik, nah merangkak itu bahasa Jawa berangkang. Semacam berangkang itu ya. Naam. Wa minhum man yamshi masyian, ada juga di antara mereka yang jalan seperti jalan biasa. Jadi pahami. Nah, barakallahu fi. Kalau yang sebelumnya ini agak cepat dikit. Paham ya? Nah, barakallahu fi, agak lebih cepat dikit. Nah, jadi jalan cepat. Paham ya? Jalan cepat. Bukan lari ya. Nah, barakallahu fi. Ada yang ada yang makna kan lari juga karena lebih cepat daripada jalan. Kita artikan yang cocok aja ya. Jadi banyak itu aduan ala kodam itu lari. Lari di atas kedua telapak kakinya gitu aja. Biar cepat, biar apa, biar lebih apa, lebih memahamkan. Karena ya aduan itu jalannya cepat, cepatan lari. Paham ya? Naam. Wa minhum man yamshi masyian, nanti kondisikan. Biar tahu urut-urutannya. Di antara mereka ada yang berjalan seperti jalan biasa. Berarti kalau jalan biasa kan sama lari cepat mana? Berlari. Nah, ini di bawahnya. Wa minhum man yazhaf zahfa, di antara mereka ada yang mereka apa berjalan menyeberanginya dengan cara apa istilahnya barakallahu fik, dengan apa, dengan pantatnya ngelesot. Kalau bahasa Jawanya ngelesot, bahasa Indonesianya apa ya, mengelesot kan, dengan cara jalannya mengelesot. Apa bahasa Indonesianya jelas? Nah barakallahu fik, dia berjalan dengan cara menyeret apa, menyeret pantatnya itu. Bahasa Indonesianya apa itu? Rifat, mengelesot kan? Ya, menyeret itu, menyeret umum ya, bisa menyeret apa-apa ya. Ini intinya gitu, paham ya? Nah, atau diartikan merayap, merayap ya, merayap. Nah, kullama dha'afatul amal dha'aful murur, kata beliau. Setiap kali amalan itu lemah, lemah punah cara menyeberangnya. Jadi semakin lemah amalannya, caranya nyebrangnya pun semakin lemah. Tapi berarti sampai ngelesot ini kan berarti kan sampai istilahnya apa ya, menyeret. Nah barakallahu fiik, menggunakan bagian apa, bagian belakang yang bagian pantatnya itu berarti kan pelan. Paham ya? Kalau jalan kan masih normal. Saya pahami? Tergantung dengan apa tadi? Amalannya. Wa minhum, di antara mereka dipahami ini, man yukhtaf, ada yang disambar. Ini yukhtaf, disambar. Paham ya? Berarti sampai enggak kira-kira sambar ini? Enggak sampai. Fayal qayl qaf fi jahannam akhirnya mas, dimasukkan dalam neraka jahannam. Nam bi an ta'za a'maluhu an hamlihi 'ala sirat. Karena amalan-amalannya tidak mampu membawa dia di atas jembatan tersebut, fayal qaf fi jahannam, maka dia jatuh ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Allahumma sallim sallim. Naam, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita selesaikan bawah itu ya. Beraneka ragam, bermacam-macam orang yang menyeberang situ. Yang paling cepat seperti apa tadi? Kilatan petir. Ya, yang menyambar cepat sekali. Yang kedua seperti apa? Angin. Yang ketiga seperti kuda balap. Yang berikutnya seperti apa? Orang naik onta. Yang berikutnya seperti orang lari. Yang berikutnya seperti orang yang berjalan. Yang berikutnya seperti orang mengelesot tadi itu. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Bahasa Indonesia enggak tahu, bahasa Jawa aja. Paham ya? Nah barakallahu fiik. Allahu musta'an. Ya kalau misalkan di luar sana ada yang enggak paham, mengelesot itu artinya adalah, nah barakallahu fiik, ya berjalan dengan pantatnya. Apa istilahnya, menyeret pantatnya. Kita aja ya. Nah barakallahu fiik. Karena kalau bahasa Jawa ada mengelesot itu ya. Allahu musta'an. Nah. Kemudian yang paling terakhir tersambar. Jadi mau lewat sambar. Ini orang munafik atau yang semisalnya. Wa hadza kama fi qouli ta'ala fa rabbika
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْبِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا شَهِدْنَا perhatikan ini وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا tidaklah ada di antara kalian melainkan akan wariduha, menyeberanginya, akan melewatinya. Melewati apa ini? Melewati sirat. Bagaimana ukurannya ini? Lebih apa? Lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nam Allahumma salim salim. Naam ahaddu minas saif adakku minas syar. Itu dikondisikan. Naam karena ala rabbika hatman maqdiyah, itu adalah suatu keharusan, suatu ketetapan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa in minkum hadha syamal mu'minul kufar, dalilnya kuat ini. Wa in minkum, minkum ini umum. Mencakup orang-orang yang beriman dan mencakup orang-orang kafir. Orang kafir pun lewati tapi enggak sampai. Masuk seperti orang munafik tersambar oleh apa tadi? Sambar oleh apa? Oleh khatatif. Apa khatatif itu? Kalalib. Khatatif itu kalalib. Menyambar-nyambar. Illa wariduha ya'ni jahannam, melainkan akan melewati neraka jahannam melalui sirat tadi. Wa hadzal wurud huwal murur 'ala sirat. Wurud di sini mendatang, di sini maksudnya apa? Mendatangi neraka jahannam maksudnya adalah melewati, menyeberangi jembatan tersebut. Summa najjil ladzina taqaw wa nadzarud dzalimin fiha jisiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami tinggalkan orang-orang zalim di situ. Yatasaqatuna finnar wal 'iyad billah. Mereka berjatuhan ke dalam api neraka walaknya billah. Allahumma salim salim ya Allah, selamatkanlah selamatkanlah. Nah ini yang kita ambil pada kesempatan kali ini pada kalau fit, pastikan dipahami, ditancapkan di benak antum semuanya agar bisa membedakan antara jembatan akhirat dengan jembatan dunia. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.